Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman hari ini diberi kesehatan dan diberi rezeki yang lancar. Kembali lagi di channel YouTube Pusat Bibit Tanaman Purworejo Jawa Barat. Di channel YouTube Pusat Bibit Tanaman Purworejo Jawa Barat ini mengedukasikan bibit tanaman-tanaman yang masyarakat tahu. Perkenalkan, nama panjang saya Muhammad Afan Mubarok, nama panjang saya Afan. Sekarang ini Mas Afan membuat video di tanggal 10 Februari 2022. Di tanggal 10 Februari 2022 ini Mas Afan mau menunjukkan bibit ya, bibit kesemek. Itu cara budidayanya itu apa namanya? Dari stek akar ya. Stek akar ya. Iya. Itu cara budidayanya itu dari stek akar. Ya. Mas Afan sangat berterima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah subscribe, like, share dan komentar. Misalkan tuh teman-teman mau request ya. Itu yang misalkan request. Mas Afan, tuh saya misalkan ada dua orang si A sama si B. Nanti yang si A itu milih yang bibit kesemek ini, untuk yang si A sudah dibuat. Nanti tinggal si B, nanti misalkan bibit buah naga, bibit bambu dan lain-lainnya itu nanti teman-teman itu tinggal minta. Ya tinggal request. Satu itu ya sudah cukup, sampai 2, 3, 4 request bibitnya itu lebih bagus ya teman-teman, biar subscribe-nya lebih banyak dan like ya teman-teman. Untuk apa namanya, karena bumi kita sudah tua, panas kering, kadang juga ada penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan secara liar. Walaupun teman-teman menanam satu bibit itu ya sudah cukup, sampai puluhan, ratusan, ribuan itu lebih bagus ya teman-teman ya. Untuk gimana ya, untuk cara pembelian itu teman-teman bisa hubungi 08 1227 7798 12 atau 08 5742 7787. Di website ada di www.bibitanaman.com. Juga suka ada dijual bibit tanaman. Untuk lokasi ada di Desa Sampeng, Kabupaten, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Teman-teman, inilah bibit kesemek ya. Mas Afan ya, bibit kesemek nih ya. Ya, untuk sampel kurang lebih berapa Mas Afan ya? Untuk sampel kurang lebih ada 1200. Oh, untuk sampel kurang lebih ada 1000 batang Mas Afan ya. 1200. Oh, 1200 batang ya. Oke. Okay. Ya. Bibit kesemek ya. Ini bibit kesemek. Ya. Untuk sampel kurang lebih ini dengan cara stek kayaknya itu transfer ya. Stek akar. Ya, stek akar ya. Kayaknya ini. Oke. Okay. Itu stek batang sama stek akar itu beda ya, teman-teman. Ya, jadi ini stek akar Mas Afan ya. Ini juga ada Mas Afan ya. Ada lokasinya ya. Ada dua tempat nih. Di sini juga ada nih. Ini sampel kurang lebih 1200 Mas Afan ya. Ya. Ya ini teman-teman. Ya, jadinya dengan cara stek akar. Teman-teman itu bisa request ya teman-teman. Misalkan tuh seperti si A, ini si A sudah ini bibit kesemek ya. Itu si A milih kesemek. Nanti si yang ke B itu yang si B misalkan mintanya bambu, bibit pisang dan lain-lainnya. Itu nanti Mas Afan pilih satu per satu ya. Yang penting tuh teman-teman klik subscribe, like, share dan komentar ya. Bibit kesemek nih, itu yang sebelah sana tadi ada ya. Ya, inilah teman-teman bibit, contoh bibit dari
sama gini. Kayak gini ya daunnya ya. Daunnya itu bulat-bulat ya. Biar kesemak. Oh ya, ini masalah harga gimana Mas Afan? Harganya berapa ya? Untuk harga itu tergantung besar kecil, tinggi pendek dan jumlah banyak sedikitnya ya. Untuk harga tergantung besar kecil, tinggi pendek dan jumlah banyak sedikitnya. Ya, teman-teman, itu masalah harga itu jadi tergantung ya tinggi pendeknya bibit ya, dan jumlah banyak sedikitnya ya. Oke. Itu yang bikin harga berbeda itu. Tapi biasanya kalau beli lebih banyak juga ada diskon Mas Afan ya. Ya, diskonnya punya. Nih, contohnya kayak gini untuk masalah harga. Untuk masalah harga itu misalkan ini kan ini semua kan tingginya ini kan ini kan kurang lebih tuh 40 50 sampai 850 sampai 60 cm ya. Ini 40 sampai 60 cm ya. Lah ini misalkan besarnya segini dan tingginya segini. Ya misalkan seperti itu. Dan untuk harga saat per batangnya ya atau satunya satu bijinya. Ya. Tuh misalkan ini untuk harga ya misalkan ya ini 6.000. Dan kalau misalkan minuman beli 10 kan itu 60.000. Kalau beli 100 600.000. Kalau beli 1.000 batang itu 6 juta ya, teman-teman. Tuh misalkan ini 6.000 dikalikan 1.000 batang. Itu nanti keluarnya tuh sampai 6 juta ya, teman-teman. Itu dikali ya. Itu yang tanya untuk harga itu tergantung besar kecil, tinggi pendek dan jumlah banyak sedikitnya. Ya. Jadi masalah harga tergantung ya dari besar kecilnya batang Mas Afan ya. Oke. Tergantung jumlah sedikit banyaknya ya. Oke. Oke lah, ini dari bibit, contoh bibit kesemek ini ya. Ini budidayanya dengan cara stek akar ya Mas Afan ya. Oke. Dan jumlah sampel sekitar 1.200. Oh iya. Oh ya, ini misalnya ada teman-teman yang pengen beli bisa langsung datang ke lokasi Mas Afan ya langsung ya. Ya, itu langsung datang di lokasi di Desa Sampeng, Dokong Entan, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ya. Cuman untuk lokasi. Ya, oke okay lah. Bibit kesemek. Ya, inilah bibit kesemek. Apabila ada teman-teman yang pengen membeli ya, bisa langsung datang ke tempat lokasi ya. Tepatnya di Desa Samping ya, Duku Gentan, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Iya. Atau bisa menghubungi ke nomor HP 081 777 777 7777 9812 atau 0857 424 7788. Ya, inilah bibit. Inilah bibit kesemek. Bibit kesemek dengan cara budidayanya dengan cara stek akar ya ini maksudnya. Jumlah sampel kurang lebih 1.200. Bibit kesemek. Ya, bibit kesemek ya, teman. Untuk sampel 1.200. Sebelah sana juga ada Mas Afan ya, tuh sebelah itu ada dua lokasi nih. Nah, ini juga sama nih, bibit kesemek. Bibit kesemek. Ya ini ya, katanya bulat-bulat Mas Afan ya, katanya nih. Ya mungkin ada pesan-pesan Mas Afan ya buat teman-teman mungkin. Untuk pesan-pesannya itu teman-teman ya, jangan lupa kita subscribe, like, share dan komentar. Untuk pesan-pesannya seperti itu ya. Untuk harga bibitnya yang tadi ya Mas Afan tapi itu tergantung besar kecil, tinggi pendek dan jumlah banyak sedikitnya. Mungkin ada pesan-pesannya lain Mas Afan karena bumi kita udah kering. Udah.
Jadi pesan-pesannya itu ya dari Mas Afan, kalau kan ini bumi kita udah kering ya, kadang banyak penebangan hutan nggih dan kebakaran hutan nih. Jadi ini kesempatan pas waktu musim hujan begini ya, saatnya untuk menanam nih ya. Karena musim hujan ini tidak usah menyiram ya, udah subur sendiri ya. Jadi mengurangi tenaga perawatan nih. Itu sekali pas musim hujan begini ya. Dan apa menanam satu pohon itu udah bagus Mas Afan ya. Boleh syukur-syukur menanam 2, 3 atau 10. Ya intinya itu lebih banyak semakin bagus Mas Afan ya. Intinya lebih banyak lebih bagus. Ya. Ya kita hitung-hitung apa penghijauan itu ya. Penghijauan alam ya. Inilah bibit ke semek berdaya dengan salah stek akar ya. Jumlah sampel kurang lebih 1200 nih. Bibit ke semek ya. Untuk masalah toko online, untuk masalah toko online itu tergantung besar kecil. Untuk masalah toko online itu Mas Afan tidak punya ya teman-teman. Ya untuk tidak punya itu karena apa ya Mas Afan? Karena tuh ini teman-teman sini. Ini misalkan ini kita akan karena itu ya. Ini misalkan seperti ini. Ya ini tuh misalkan ya, misalkan ini beratnya 3 kilo. Ini untuk polybagnya 2,5 kilo. Ini untuk bibitnya setengah kilo ya. Ya itu setengah kilo lah misalkan untuk bibitnya. Ya itu untuk harga bibit itu misalkan ya, misalkan berapa ya? Misalkan itu untuk harga bibit itu misalkan ya 10.000 ya misalkan. Tapi ini belum tentu 10.000, kadang 7.000, 6.000, 5.000. Ya ini untuk contoh ya, untuk contoh itu 10.000. Kalau di tempatnya Mas Afan sama toko online itu 10.000. Tapi untuk di ongkos kirimnya di tempatnya Mas Afan ini ya misalkan 7.000. Tapi itu di toko online kadang juga itu sampai 50, 100.000, 30, 40, 60 ya, kadang-kadang ya seperti itu ya teman-teman. Karena gimana lah gitu ya teman-teman. Karena itu di toko online itu harusnya tuh kalau di toko online itu apa namanya, polybagnya ini kan pakai polybag ya, itu tanahnya tuh dikurangin ya, kurangin sedikit itu biar ringan ya, biar tidak terlalu mahal untuk ongkos kirim ya, seperti itulah intinya. Ya seperti itu. Ya begitulah. Ya inilah bibit kesemek. Budaya ini dengan cara stek akar ini ya. Ya stek akar ya. Untuk sampel kurang lebih ada 1200-an nih ya. Tuh ya ini juga nih 1200 nih. Kita semek. Ya, kita semek. Pipit ke semek. Ya, sampel kurang lebih 1200 ya, ya. Ya oke. Itu ya untuk pesan-pesannya itu karena bumi kita sudah tua, panas kering, kadang juga ada penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan secara liar. Walaupun teman-teman menanam satu bibit itu sudah cukup ya. Ya seperti ini contohnya bibit kesemek ya. Daunnya tuh kayak agak apa namanya, agak bulat-bulat Mas Afan ya, bulat-bulat ini. Agak bulat dan agak bergolong. Dan yang kalau sudah tidak
besar itu sudah agak bergelombang. Ya, itu pesan-pesannya Mas Afan untuk teman-teman kita sudah dulu. Ya, untuk teman-teman tuh jangan malas bertani. Terima kasih. Semangat!